hamidan lillah wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Sobat Akias yang dirahmati Allah, hafizahullah. Kali ini saya ingin kasih tutorial tentang menggunakan kain ihram bagi ikhwan secara praktis. Sesungguhnya cara menggunakan kain ihram bagi ikhwan bagi laki-laki banyak cara. Di antara sekian cara, ini adalah cara yang menurut saya sangat praktis dan efektif. Ini adalah satu kain yang di atas ini. Nah, coba. Nah, ini ada kain. Tarik ujung yang sebelah kanan, tangan kanan kita. Ini ujung tangan kanan kita. Ujung tangan kita. Dan tarik begini. Seperti ini. Sedangkan yang tangan kiri, ini tidak sampai ke ujung kain. Cukup sisain dulu satu beberapa sentimeter. Ya, tidak sampai ujung yang sebelah ini. Setelah itu kemudian dilipat sampai bertemu dengan tangan kiri saya. Nah, ujungnya ada sisa. Nah, sisanya yang ini masukkan ke lipatan sini. Nah, sudah masuk ke sini. Tinggal lipat seperti kita pakai sarung. Berarti kan? Pas, jadi tidak boleh dibawa pusat karena ini adalah aurat, dan di bawah mata kaki, maaf, di atas mata kaki, supaya mengikuti sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kasih sabuk saja, ini sudah sangat praktis. Dan meskipun kita menggerakkan kaki secara lebar, tidak akan terbuka. Berarti kan tidak akan terbuka, tidak akan terbuka. Ini sangat praktis seperti kita pakai sarung tapi dengan permulaan yang berbeda. Sobat Akias, melanjutkan setelah kita menutup yang bagian bawah dalam berihram yang biasa disebut dengan izar, maka sekarang kita bagian atas yang biasa disebut dengan lidah. Lidah. Nah, kalau lidah ini saya pikir simpel dan mudah saja. Tinggal taruh begini dan panjangkan yang sebelah kanan. Panjangkan sebelah kanan. Yang sebelah kiri bisa masukkan sini ke belakang. Ya, kalau ada sabuk di sini, tinggal masukkan ke lipatan sabuk. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Masukkan seperti ini. Dan ini di ke atas. Seperti ini. Sudah selesai. Kalau sholat, seperti ini. Atau kalau sa'i juga seperti ini. Tapi kalau tawaf, itu harus ittibak. Ittibak, nah, seperti ini. Nah, posisinya ini berada di bawah ketiak yang tadi kain yang sebelah kanan ini terus diserempangkan ke sebelah kiri seperti ini. Nah, seperti biasa, itu untuk tawaf. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.